Jadi di sore hari ini kita bertemu kembali dengan channel Wong Borneo 88. Jadi kali ini kita melihat atau untuk mengetahui tempat tidurnya ayam hutan ya. Jadi kemarin terlihat ada segerombolan ayam hutan yang tidur di atas pohon itu ya. Jadi sore hari ini kita coba menunggunya, siapa tahu dia tidur di tempat ini lagi. Ini masih di daerah hutan sawit. Dan di sebelah sini berbatasan dengan hutan rimba. Ini masih hutan. Kita coba menuju ke arah sana. Ini sudah sekitar jam 5 lewat ya. Tadi ada terdengar suaranya, cuma masih jauh. Jadi sambil menunggu kedatangan ayam hutan ini, kita nanti akan coba melihat di dekat sini, siapa tahu ketemu sarangnya. Kita akan coba lihat di semak-semak sini, karena ayam hutan ini selalu sering kita jumpai sarangnya di semak-semak ya. Tadi di situ ada pergerakan, cuma sudah lari, jadi tak sempat terekam. Kita mencoba mencarinya lagi, siapa tahu ketemu sarangnya. Ini kelihatan bekas jalur jalannya. Nah, ini dia. Kelihatan ini bekas jalur jalannya. Jejak ayam hutan.
coba cari sarangnya lagi. Nah, ini kita temukan jejaknya. Ini sepertinya baru. Ini sepertinya pagi tadi. Ini bekas cakarannya. Ini cara ayam hutan mencari makan, yaitu mencari cacing dan biji-bijian tanah. Kita coba cari sarangnya di sini. Siapa tahu ada. Ini kita berhasil menemukan satu sarang ayam hutan. Tapi telurnya baru dua ya. Sepertinya baru. Ini bentuk dari telur ayam hutan. Kita coba cari lagi di semak-semak situ. Tadi ada pergerakan. Ayo ikuti terus petualangan saya. Ini kita temukan satu lagi sarang ayam hutan. Cuma ini telurnya masih satu ya. Ini baru sekali. Ini baru ini. Ini harus cepat ditinggalkan dan jangan disentuh. Karena kalau disentuh dia tidak akan mengeraminya. Kita akan coba cari di tempat lain lagi. Ini tempatnya sangat semak-semak. Itu ada jejak jalannya. Ya, petualangan kita kali ini kita hentikan dulu karena hari sudah sore dan di waktu kita akan lanjut kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya.